Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara pemasangan sepatu kuda-kuda. Untuk sepatu kuda-kuda, kita cukup pakai paku atau dinabel ya. Untuk nanti ada pemasangan batu bata lebih tinggi. Nanti diapit batu bata. Oke. Ya, diapit batu bata. Jadi cukup dipaku sudah kuat nih. Seperti ini pemasangan. Ini untuk sudut terakhir ya, seperti ini. Untuk kuda-kuda terakhir seperti ini. Ada paku biasa, seperti biasa kita pakai dari tiga ya, sudah kuat. Pertemuan daripada sudut, pertemuan antara sudut setengah kuda-kuda. Pemasangannya seperti ini pertemuannya ya. Bisa kita lihat. Dan ini setengah kuda-kudanya. Seperti ini pemasangan setengah kuda-kuda. Ya, cara bikinnya ya cukup simpel. Untuk kuda-kudanya kita seperti ini pemasangannya ya. Sepatu tengahnya seperti itu pemasangannya.